ada melakukan kejahatan di dalam rumah. Dua kali. Di mana pertama? Di kamar dia. Yang lagi yang korbannya perempuan lagi. Itu caranya bagaimana mengancam ya? Enggak. Pakai parang, bawa parang. Di tangan latihan, ditarik di motor atau gimana? Sama dipegang tadi. Dipegang? Sempat pegang buat dadanya ya? Enggak. Dan tadi juga kita interogasi, ternyata pernah juga melakukan di kecamatan Tamalate ya. Nah, ini pun juga kita kembangkan, bahkan di Tamalate itu sampai pelakunya sempat di apa namanya? Di peras-peras dilecehkan, dilecehkan sampai terjatuh. Ya, motifnya sendiri si pelaku mana apa motifnya? Sehingga dia melakukan begitu. Katanya motifnya ekonomi. Karena tidak punya pekerjaan tetap. Tapi di samping itu, di balik itu ya namanya kejahatan ini memang kejahatan yang sangat menyentuh rasa takut masyarakat. Yang ditakutkan oleh masyarakat, kejahatan yang meresahkan masyarakat. Dan untuk itu sampai pimpinan Polri sangat perhatian melintas sosial seperti ini. Nah, ini semua jajaran diperintahkan untuk memberantas aksi-aksi ilegal seperti ini.